Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kita menvideokan ini ya, sebuah radio dengan tipe apa ini? DR635. Oke, radio ini radio yang diarsipkan, tidak jadi dipakai mungkin ya, dari perkantoran yang saya dapat dari lelang. Bracketnya kemarin di sini sudah saya pasang. Untuk baut-bautnya juga masih isolasi dari sana saya dapat, belum saya buka ini. Terus kabelnya untuk ceramiknya ini masih good condition, belum pernah dipakai, mungkin malah masih ada segel. Cuman kabelnya buat warnanya putih, terus ada yang brodol juga di beberapa bagian. Kalau dipakai masih bagus, masih menyala. Coba saya pasangkan. Terus di sini juga ada kabel DC yang masih kebungkus ya, belum dibuka. Ada soketnya juga ya. Ada beberapa soket juga, ini tidak tahu fungsinya untuk apa. Ada stikernya juga ini. Monitor apa ya, kurang paham. Jadi saya dapat radio ini banyak, cuman tinggal satu ini yang saya koleksi, saya simpan. Maksudnya buat koleksi aja malah. Nanti kalau kesimpan terlalu lama menjadi rusak ya. Sudah saya hubungkan ke power supply dengan kabel yang sudah saya sediakan. Banyak sekali kabel di sini untuk ngetes, untuk ngecek. Sudah saya hubungkan ke antena juga di sini. Bisa kita lihat bersama. Saya berikan speaker, extra speaker, biar speaker yang di radionya ini awet ya. Bracketnya baru saya pasangkan ini kemarin. Nanti akan saya bongkar dalamannya untuk saya lihat apakah dalamnya masih bagus. Tombol powernya ada di sebelah sini. Kita nyalakan dengan satu kali tombol. Dan di pagi hari ini masih aman ya. Radio ini menyala, hanya saya gunakan untuk mendengarkan radio FM. Onggorawe juga lancar, sekitaran Genuk, Sayung, Genuk. Atau juga panas ya. Coba kita recheckkan ke teman ini ya, yang sedang break. Aduh ya, wilayah kono, Gedong kono. Ungaran, Ungaran kono, Ungaran. Ada pada model low power low ya? Siap pak, tidak ingin dilepas. Siap 68, laksanakan. 68. Ya wes, berarti aku terus 69 kono. Kayak obat sakit kepala. Mbah Jalil, selamat pagi. Selamat pagi yo. Iya, ada apa? Acaranya hari ini apa, Mbah? Mumpung masih pagi ini dipersiapkan ngono ganti. Pagi hari ini ngopi toh. Ngopi selalu ada ngono. Nek susu laran blotot deh. Nah, kopi kan tidak, ngono. Yang termudah dan terbaik dan terindah, ngono ganti.
Roger, Mbak Jalil, sampai rekan-rekan yang sedang mendengarkan, selamat pagi semuanya ya. Mbah, repot sinyal dan modulasi saya bagaimana sampai sana, Mbah? Ganti. Sinyal 60, modulasi terpantau, tapi rada kemeng. Apa jauh dari mic? Ono, rada kemeng. Roger, ya memang karakter modulasi saya memang kemeng seperti ini, cempreng, kecil, kurang berwibawa, tapi tidak apa-apa, yang penting loud and clear, yang penting jelas ya Mbah ya, yang penting bisa terbaca dari Amira sampai Zulaika ya. Jadi abjadnya itu dari Amina sampai Zulaika masih bisa terbaca penuh ya, ganti. Terpantau penuh, ngono, cuman rada tempat. Kalau boleh tahu pakai apa ini? Pakai radio apa, ngono? Terbarukah atau termodifikasikah? Iya. Ini pakai radio Alinco VHF Band FM Transrevra DR 365 lah. Tulisannya membingungkan oleh anu Mbak Jalil. Gitu Mbak Jalil ya, terima kasih atas kontak dan repotnya. Gitu, sudah merepoti. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran Mbak Jalil berserta keluarga dan rekan-rekan yang sedang on di frekuensi. Banyak rekan kelihatannya Mbah sudah ngantri mau nyalamin jenengan. Saya tak mendengarkan lagi ya Mbah ya. Terima kasih ya Mbah. Nanti nek dipanggil tak nyaut lagi. Begitu Mbak Jalil, terima kasih. Assalamualaikum, ganti. Ini cetok. Salam ya, terima kasih dua-duanya. Wen. Ya saya dan semua rekan yang ada di frekuensi ini. Ono lek sar kali piye lek? Ayo Don Daud. Ya ini double band, jadi yang sini itu untuk menyalakan yang sebelah sini. Coba saya geser. Iya, bagaimana ini caranya ya? Ini bisa nyala double juga loh. Ringan. Kelihatan sudah 270. Jadi bisa nyala kiri kanan secara bersamaan. Ya, baik, kondisinya baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, selamat pagi. Dadah.